warahmatullahi wabarakatuh. Minta
Al Imam Al-Baqi Abu'l-Lais mendapatkan pertanyaanmu itu, beliau tersenyum. Beliau berkata, para jamaah umroh apa ini? Ya Imam, kalian tahu apa yang menyebabkan doa-doa kalian sampai sekarang belum didengar sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian bersedekah, iya kalian pulang-pulang pergi-pergi umroh, pergi ke tanah suci, tapi tahukah kalian kenapa doa-doa kalian sampai sekarang ini belum didengar sama Allah? Enggak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan doa kalian belum didengar sama Allah itu dikarenakan hati kalian ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh gampang begini, Mak. Contoh gampang. Ini mikpat ada sedunia nih. Benar ya? Ada enggak sedunia? Ada. Ada, Bang? Kelihatan sedunia? Ada. Aku bisa tahu ada sedunia? Bunyi strumnya menggantikan gejala dari strumnya tiada. Ini kipas angin ada strumnya nih, yang muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu bocah kita juga ngerti, Pak. Di mana-mana yang namanya ada strum ini pasti bunyi. Benar. Yang namanya ada strum kipas angin pasti muter. Yang namanya ada strum lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau punya iman, sujud yang benar, jangan diambil waktu. Kalau punya iman, sedekah, jangan ragu-ragu, tidak berlalu perak. Kalau punya iman, ayo kita atur untuk lebih banyak bersilaturahmi di antara kita. Itu kalau jalurnya benar. Ya Bu, sekarang kita berbanding terbalik, Pak. Strum ada, tapi mic kagak punya. Kata teknisi di belakang, oh gigi, yang itu micnya koslet namanya. Benar? Apa namanya Bu? Ya lemas amat mau di sini. Umur-umur orang mau di lemas di sini dulu. Eh Bu, maaf. Ini kita kan lagi memperingati kelahiran manusia yang agung, Bu. Yang bahkan Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah dalam raga ya Muhammad ma'adatan. Kalau saja bukan karena engkau yang Muhammad, semua tidak akan aku ciptakan dunia ini sesungguhnya. Masa kita lagi peringatin maulid maulid manusia suci, lemes amat. Ulang, mau ulang? Setelah mana? Miknya semuanya lah. Itu namanya miknya kok. Apa enak kalau ini? Bila-bila doang. Strum ada, kipas angin tetap memutar, kipasnya kok? Strum ada, lampu gak mau nyala, lampunya kok? Ngaku beriman, tapi gak mau jujur, namanya kok? Ngaku beriman, punya uang pelitnya 17 setan, namanya kok? Udah jelas ya, betul-betulnya. Jadi kamu mati yang berat-berat, penyelur lah. Supaya apa? Supaya kampung baru jangan sampai kebakaran karena ada korslet. Setuju? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam kesempatan maulid pada siang hari ini, dari sekian banyak jawaban beliau, saya ingin menukil beberapa, paling banyak dua lah, mudah-mudahan 10 menit selesai. Dulu-dulu, emang ngaji di berapa sini? Jam 2 sekarang jam 11, jam 2, 3 jam, kuat 3 jam kuat? Pak, 3 jam Pak. Kuat Pak, 3 jam Ibu minta sujud pikirin, jangan bayangin kamu mau mencerahkan Pak. Pertama yang menyebabkan hati kita mati menurut dari Imam Al-Baqi Abu'l-Lais apa? Al-Qumullaha wa'al-Qurtuhu haqquh. Baru Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, seringkali kita tidak pernah laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan saya bilang, jujur,
di kampung baru ini bukan tinggal kenal doang Tuhan Bang, ngajarin sama anak kita. Siapa yang menciptakan langit, dunia, dan angkasa? Allah. Siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, dan hutan belantara? Allah. Sholat apa enggak? Itu masing-masing aja. Maaf, Bapak Ibu, maaf sekali, maaf. Dulu orang tua saya pernah ngomong gini, mungkin saya yakin Bapak Ibu masih ingat. Layarkan gizir ini dan pernah ngomong gini. Muslim itu ada tiga jenisnya, Pak. Jadi Muslim bukan satu, tiga ada jenisnya Muslim. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musingin. Tiga ini jenis Muslimnya. Muslim beneran, Muslim musiman, Muslim musingin. Bedanya di mana sih? Muslim beneran ya, insya Allah kita yang hadir di tempat mulia ini. Insya Allah. Amin. Muslim musiman sih, kayak gimana musimnya aja. Wah, yang mau boleh ikut mulik. Entah nyepi ikut mati lampu. Kemarin Desember ikut pakai topi Santa. Saya belum berani aja musimnya. Muslim musiman kalau ibarat tumbuhan toge. Toge tumbuhan paling kepo, Pak. Di mana aja mau ikut campur, Pak. Digaduh-gaduh ada, diketoprak itu, di dalam itu. Makanya toge itu gak ada yang mempeng. Toge ilang udah bener saya ngomongin. Toge ngomong semua toge. Nah kita gak boleh bermental seperti toge. Muslim harus punya kejelasan. Jangan cuma dengan dari toleransi, akhirnya toleransi yang kubah berasa. Ini kan sekarang kita lagi musim pluralisme yang kubah berasa kan? Membenarkan semua agama. Oh, semua agama benar. Semua agama baik. Jadi gak perlu lah kita fanatik kepada semua agama. Udah mulai ada muslim-musliman kayak begini ngomongnya ya. Bahwa semua agama benar, saya setuju. Tapi tolong jangan titik, koma. Semua agama benar, koma. Bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Karena saya khawatir kalau dibilang semua agama benar, Pak. Nanti di kampung baru ini bakal timbul Islam ke Kristen-Kristenan, Kristen ke Buddha-Buddha, Buddha ke Hindu-Hinduan. Akhirnya di kampung baru kagak punya agama, Pak. Kalau di kampung baru udah kagak punya agama, paham komunis sudah berhasil masuk ke kampung baru ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini muslim-musliman nih, Pak. Bahayanya deh. Makanya didik lagi anak-anak kita, Bu. Bahwa Allah tidak akan menghilangkan Islam dari dunia, emang jelas, pasti udah jadi Allah. Tapi ingat, tidak ada satupun jadi Allah. Nggak pernah Nabi Muhammad berjanji bahwa Islam masih bakal ada di kampung baru ini kalau generasi-generasi muda ini mulai dijauhkan dari agamanya. Ayo coba kita lihat sekarang. Agama-agama lain mah, kalau ingin menghilangkan Islam dari kampung baru, nggak perlu pakai nauru untuk ngebom habis deh orang kampung baru di kejadian tempo hari bom yang di Sarinah tuh. Masih nggak? Itu teroris yang ngebom di Sarinah, teroris budek, Pak. Dari suruhnya ke Suriah atau nyasar ke Sarinah. Lagi saya ngaji sama kiai yang namanya jihad di jalan Allah. Ini jalan Tamrin. Nah, bukan mati saya, itu mati sangit. Nggak perlu kalau di tentara Israel ke tempat mati orang kampung baru, Pak. Mereka nggak mungkin nyerang Islam berarti secara frontal, secara terang-terangan. Kenapa? Kita Islam mayoritas di kampung baru. Benar-benar. Tapi maaf, mereka itu licik, Bu. Mereka akan gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari kampung baru nih. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling kelihatan dah, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Coba kita tengok sekarang. Betapa adik-adik saya, anak-anak kita, generasi muda Islam kampung baru, kita tengok bang sekarang. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Modernisasi saat ini menurut adik-adik saya, Pak, harus dibarengi dengan gaya hidup yang berubah-ubah.
selesai bersuci, pasangin ke alam, dikasih minyak wangi, ya, ditaruh di tempat yang tinggi, mau ditaruh, ya cium dulu, diambil, bener. Kulit sapi yang kalian dunia orang pengen pegang kumpang ujur lantai yang berteman sama Quran. Coba kulit sapi berteman sama kayu jadi berdua yang berteman sama ini kan udah jelas yang berteman sama Quran kumpang ujur ikuti hormatin yang berteman sama kayu lantai yang jadi berdua busuk-busuk orang lain masuk pada kulit sapi kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Setuju? Yang pertama ya. Yang pertama, kita terlalu kenal sama Allah, tapi hanya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai Muslim untuk sebagai makhluk untuk menyembah. Kenapa saya bisa bilang kita ini semua makhluk? Jadi nyebutnya makhluk sih. Bukankah manusia itu hambanya Allah? Saya mau bilang, kalau pengen yang lain mati nanti baik dengan yang lain ini. Ya, bagaimana itu saya mau bilang, satu-satunya manusia, saya bilang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah pun cuma Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya secara langsung tuh. Kalau kata orang Jawa bilang Allah itu guru-guru. Memberitahu cara langsung dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad itu hamba-Ku bukan Allah. Timbul pertanyaan kita. Kalau Nabi Muhammad itu hamba Allah, apa kita semua yang hadir di silaturahmi siang hari ini bukan hamba Allah? Bu, kita hamba Allah bukan? Bang, bu, kita hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Dan kalau timbang kata saya, apa namanya ngaku? Ngaku boleh-boleh aja, bang. Tapi harganya murah. Diakui kita sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Ya, contoh begini, emak kenal sama Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi kenal sama emak. Itu ngaku namanya. Lebih, kan? Berapa banyak dari kita di sini, ya? Terutama saya pastinya. Mulut saya bisa saya ucap, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba harta, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba setan. Jauh mulut dari perbuatan saya. Yuk di silaturahmi ini kita buktikan kalau kita memang mampu dan dapat menyandang gelar hamba dari Allah. Amin. Itu yang pertama. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi hanya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kita tidak pernah laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati menurut dari memanfaatkan Abu Lais apa? Watakuluna rizqa minallah walatashkuruha. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kita enggak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ayo, ini kan tanpa terasa ya. Tanpa terasa kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, tapi kita tidak pernah bersyukur. Maaf, walaupun Allah tidak pernah hitung-hitung bahkan nikmatnya, tapi bolehlah kita muhasabah hitung-hitung. Hitung diri kita, hasibu qablahan tuhasabu. Biasain kita hitung amal kita sebelum nanti Allah yang hitung amal kita. Ya, oke, hitungan gampang begini. Dari 24 jam, bang, yang Allah berikan kepada masing-masing kita ya. Ini kan di sini semua Allah berikan 24 jam ya. Benar ya? Ada 3 jam setengah. Semuanya 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan
فبأي آلاء ربكما berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kali kita dustakan. Hitungan gampang begini, 24 jam yang Allah kasih sama kita, menurut ilmu kedokteran waktu normal untuk tidur berapa lama? 8 jam. Oke, kita potong 8 jam pertama ya, kita potong 8 jam pertama. Waktu bekerja ilmu profesional berapa jam? 8 jam. Lebih dari 8 jam hitungan lembur, Pak. Ya, 8 jam. Kita potong 8 jam kedua ya. Ini untuk pegawai atau untuk molor? Iya, bahasa kamu baru ya. Untuk pegawai atau untuk molor nih? Ya, Pak, masih ada 8 jam terakhir nih, Pak. Nah, kalau kita mau adil sama Allah, dari 8 jam terakhir ini kan kita gunain untuk ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dalam 8 jam kita gunain untuk ibadah? Ayo hitungan lagi. Biasanya mah jamaah ini biasanya mah sholat 5 waktu doang nih. Ya, ya. Oke, sholat 5 waktu. Sekali sholat berapa lama? Kelamaan. Ya, bohong mah, tapi 5 menit sholat. Itu mudah mana juga aja itu. Nah, rata-rata kita mau sholat 3 menit setengah, Pak, kalau diri. Mana ada yang 1 menit setengah? Banyak yang melatas jalan itu, mah. Ya udah, ya. Ya ikutnya udah ibu, 5 menit. 5 kali 5 kan baru 25. Ya. Ini yang 7 jam 35 kita gunain buat apa? Dulu orang tua saya pernah ngajarin begini sama saya. Iya ya. Ada 2 amalia yang nilai pahala sama timbangan dosa. Aku gak pernah kasih tahu, Pak. Tapi kita ini sering kejebak dalam 2 amalia itu. Amalia 2 amalia ini timbangan pahala sama takral dosa. Aku gak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak. Apa? Pertama, amalia puasa. Ayo, ada gak apa-apa pahala puasa? Silakan buka kitab fikih setebal apapun. Ngaji dah sama guru yang jenggotnya panjang sepanjang apapun. Tanya, bahwa pahala puasa pasti buntu. Kenapa? Dalam hadis kursi jelas, asyamuni wa ana ajibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Enggak ada timbangan pahala. Ibadah-ibadah lain jelas, sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sedekah manja abil hasanah falahu hasrul alfariha. Siapa yang berbuat satu, Allah berkata di 10. Haji laisa jazahu illa jannah. Enggak ada pahala yang haji mabrur itu kecuali surga biasanya. Jelas takrannya. Tapi puasa Allah enggak pernah kasih tahu. Tapi berapa banyak kita dalam melakukan puasa sesuai dengan hadis baginda Nabi? Berapa banyak Nabi umatku yang ketika melakukan puasa cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja. Mak, ya. Ngomongin orang tua lagi puasa, enggak batal puasa, mak. Ngilangin pahala. Ya, mak. Ngelihat paha lagi puasa, enggak batal puasanya, mak. Pahalanya yang hilang. Ya. Ini masih lagi ngomong orang lagi. Mama tenang aja, Pak. Kita ada bagiannya masing-masing. Daripada kita riba atau lebih berat daripada kita zina. Kita udah pernah tahu hukum nikmat ini, Pak. Tapi buat perbandingan, oke lah. Mana, Pak? Pak, pulang. Oh ya, kalau mandi ya. Kalau mandi udah pulang besok. Baiklah, untuk pertandingan tadi. Yang pertama saya ambil dari Al-Qudsi. Yang kedua juga dari yang diambil dari kitab Al-Qudsi. Allah pernah berfirman begini tentang hukum nikmat. Allah berfirman dalam Al-Qudsi itu, malam yaskur ala na'mali. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wa la yaskur ala fana'i, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada diri.
kita sadari kita ucap begitu tuh. Iya. Kita lupa musibah itu tiga jenis ya. Kalau musibah menimpa orang baik, sholat rajin, maksiat jauh, mengurung dekat sama majelis ilmu doyan. Itu orang baik yang begitu dapat musibah namanya ujian. Kenapa diuji? Gak boleh kelas. Dari mana-mana kalau boleh kelas kan melewati ujian ya. Kuncinya bukan ujian, harus lulus dan lolos dari ujian. Tapi kalau orang paro-paro, orang paro-paro model saya ini pak, orang paro-paro nih, lah terakhir masih ada yo, lagi setengah jam ngomongin orang senyum setengah, datang baju salim lagi yang di baju salim ngakuin lagi orang, di kebayi orang, di kebayi orang, di kebayi orang, di gajah dia, di mana, di kampung baru selalu sama. Ini orang setengah-setengah kayak saya, orang dapat musibah, bang. Itu bukan ujian bang namanya, apa? Teguran. Kenapa ditegur? Nah, saya marah. Konsekuensinya kalau teguran apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Itu berteguran. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sholat tidak pernah. Kamu guru musuhan, kamu orang tua sama. Punya Wong Malik bin Kikir alias Mudin bin Baril bin Koyek bin Butuh Kasiran bin Butuh Lampang Kuning. Ayo ada ini model orang jahat begini dapat musibah bang. Itu bukan ujian bukan teguran apa? Persepon kepanjer DP ntar kesnya di akhirat ditepukin. Tinggal kita aja nih muasabah sama diri kita. Musibah yang timpa kita ini sebagai ujian kah? Teguran kah? Atau hukuman? Kalau ujian harus lulus dan lolos. Kalau teguran perbaiki yang kurang-kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau hukuman bang, ya ada jalan lain kecuali memperbaiki istighfar dan bertobat dan nasuha. Tapi kan kita kadang-kadang juga tahu diri bang. Sudah sholat gereja mau dapat masjid jarak ke majelis itu juga musuhan dan dapat musibah nyokor aku lagi menguji nih saya mau ke sekolah tuh bang dan sekolah kaki mulai kelas berapa nih kan kita begitu kita sering tidak pernah bersabar apa yang Allah berikan musibah sama kita. Kita lupa dalam Al-Quran sudah jelas la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia tak sanggup. Jadi yakinlah ketika Allah kasih musibah kepada kita, kita pasti sanggup. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Setiap ada jalan kesusahan, Allah akan buka pintu kemudahan. Ya. Orang yang tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya, apa kata Allah? Falyakhruj min tahti samai, silahkan keluar dari kolam langitku, kata Allah. Diusir kita. Nah kalau kita diusir dari kampung baru kan masih bisa pindah, sudah ada pindah. Diusir dari Jakarta masih bisa pulang ke Bogor. Diusir dari Indonesia masih bisa minta suara ke Singapura, Amerika, Australia. Nah kalau diusir dari kolam langit kemudian harus minta disamai, silahkan keluar dari kolam langitku. Walyat kuprofan siwaya, cari Tuhan selain aku. Betapa Allah murka sekali kepada orang yang kufur nikmat. Ayo, nih di majelis maulid yang mulia ini, ayo kita kembalikan lagi hati kita. Kita hidupkan hati kita lagi dengan cara apa? Pertama, banyak duduk di majelis-majelis ilmu. Ya Bu, aku lagi itu luar biasa nih kalau majelis taklim kalau cukup aku. Kalau cukup aku kok ada 7. Tujuh-tujuhnya lain dari seragamnya. Di kandang ya, di sini pun gak beda. Saya rajin duduk di majelis ilmu dan silaturahmi kepada guru-guru kita bang. Ini kan kita sekarang mahal sekali. Karena saya ini waktu kalau ibarat air mah tiba-tiba ada hujan. Air hujan mah suaya-waya datang. Ya, kalau bisa dijadikan andalan.
Lagi menyebutin orang tua kampung baru air sumur. Ini kan sekarang kan kita air sumurnya kita sia-siain. Guru-guru kita sekarang kan kita omelin. Dan sumurnya kering. Ya. Berapa banyak pun dari kita yang sekarang lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai. Lalu burung beo juga bilang assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan pas saya kagak, aku kagak. Assalamualaikum, 4 juta kan dibayar. Dan beo, assalamualaikum, 4 juta. Dan kiai kita ini guru-guru kita bang. Assalamualaikum, cakep, baca kita mantap, berani kita 3 lembar, menir-nir. Keluar dari masjid 180 lagi. Mana keluar masjid sekarang yang pakai ilang lagi. Mana baru diberi, gak mungkin ini 185 itu sekarang. Aku orang peke. Ayo mumpungnya di kampung baru masih boleh pulang mau lama. Ayo kita jalan surat rapi. Ini kan kita mau lama belajar dari kita ini kayak memperlakukan ulama jalan dari kore kayu bang. Ya, kita kalau di pulau kore kayu bang, kalau belum ketemu sedang pun gak cakap-cakap bang. Tapi begitu udah ketemu, kecewa sekali gua. Ayo ini gua gitu. Ya, kiai gak perlu dihormati, kiai gak minta dihargai bang. Tapi hormat tugas kita sebagai santri menghargai kiai. Ini kita perlu ulama kita di saat beliau senang, beliau sehat, sakitnya kita berapa tahu. Kita memerlukan ulama di saat beliau senang, susahnya kita tidak pernah mau tahu. Ayo berapa banyak dari kita, yang mana tahu kalau beras di rumah guru kita pada habis. Nah ini omongan jujur nih pak, yang ini tidak jujur ini pak. Nah ya, ini omongan jujur ini pak disini, tanyain aja. Jangan menghubungnya ngomong, guru mah gak pernah ngomong. Ada kitanya aja open buka itu. Ya, dan tadi ya sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita juga kepada orang guru kita, guru kita, keluarga sahabat dan keluarga kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mari kita maaf dan usaha yang mengikuti suatu khas keluarga kita di sini di Kamsel. Mudah-mudahan bersilah Al-Fatihah. Allah mengharapkan guru beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau terus pertama dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, kepada tua kita, guru-guru kita, keluarga sahabat dan kawan kita, yang kepada siang hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu. Allah angkat segala penyakitnya. Allah sembuhkan kata pulang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis maulid pada siang hari ini. Majlis maulid ay majlis ilmu, majlis ilmu ay majlis yustajabu fihi doa, majlis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari majlis ilmu, keberkahan itu bersama ulama-ulama dan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat kabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rezekinya. Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak yang saleh dan salihah. Alhamdulillah ini ya. Wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesimpulan. Intan yang paling mahal seperti ayat yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita. Ya Bu ya, zaman mulai berganti Bu, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman sehingga kita berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu bukan datangnya dari mulut saya yang dulu ini. Sesungguhnya saya yang berdiri hadapan Bapak Ibu tidak ada lebih alim daripada Bapak Ibu yang di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kalimat-kalimat tadi yang agak-agak kasar, harap dimaklum adanya. Karena saya hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus.